Assalamualaikum sahabat ternak. Nah, ini saya mau menunjukkan bahwasanya tanaman talas sende tidak hanya melulu untuk makanan ternak, untuk tambahan makanan ternak. Tapi talas sente juga bisa dijadikan hiasan perkarangan rumah. Ini adalah contoh daripada talas sente saya buat hiasan di pekarangan rumah saya. Ya, nampak indah sahabat. Talas sente ini banyak fungsinya. Posturnya yang besar memberikan nuansa keindahan apabila ditanam di depan rumah atau di teras rumah. Begitu indahnya jejeran talas sente, menambah keasrian atau kesejukan di depan perkarangan rumah saya. Sahabat kacamata ternak, fungsi daripada talas sente selain menjadi pakan ternak atau menambah nilai untuk tambahan makan ternak, juga talas sente bermanfaat yang dapat menambah nilai ekspor. Banyak negara-negara lain daun talas sente ini dimanfaatkan untuk tambahan bahan tembakau rokok. Jadi begitu banyaknya kegunaan dan keunggulan talas sente, sahabat kacamata ternak, sangat indah sekali. Saya menanam talas sente ini di pekarangan rumah. Fungsinya untuk menambah keindahan. Ternyata betul talas sente banyak manfaatnya. Di sisi lain untuk tambahan pakan ternak. Ya, seperti inilah sahabat, menambah keindahan dan kesejukan. Sangat asri dipandang mata. Saya saja kalau lagi penat pikirannya, sore-sore hari, menjelang pagi juga, saya duduk-duduk di depan rumah di teras, melihat talas sente yang begitu subur, begitu kokoh, menambah perasaan senang di hati saya. Tidak ada ruginya kita menanam talas sente, sahabat. Sahabat kacamata ternak, masih banyak lagi fungsi lain dari talas sente yang belum saya terangkan dan saya jelaskan. Sahabat kacamata ternak, saya akan mengambil gambar dari depan bagaimana keindahan talas sente. Keindahan talas sente, sahabat kacamata ternak.
sangat kokoh daunnya, sangat kokoh batangnya, pohonnya. Sahabat kacamata ternak, ini menambah referensi kita memilih tanaman-tanaman yang fungsinya dapat menyejukkan, yaitu berupa talasente. Selain untuk menyejukkan lingkungan, juga menambah keindahan, serta daun dan batangnya dapat bermanfaat untuk tambahan pakan ternak. Sahabat kacamata ternak, saya sudahi dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.